isigimu. Paano ka ni? Diyan ang isigim po. Huwag ang isigimu. Ayan! Ay, ka pa ni? Gas! Everyone. Second di jalur A 15.064 second. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Fani Saura utusan FPTI Tontoli. Dan inilah peserta pada jalur A Putra Aditya. Pada jalur A Putra Aditya utusan dari FPTI Pangkep versus Muhammad Azharan utusan dari FPTI Tontoli di jalur B. Petil Mar. Jalur A 6.747 second. Di jalur B 8.077 second. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Putra Aditya utusan dari FPTI Pangkep. Selanjutnya bersedia untuk melakukan pemecatan pada jalur A Sang Sinar utusan FPTI Pangkep versus Fatia Siva Ramadhani di jalur B utusan PIS 513 Kulimikas Kota Palu. Second di jalur A 8.303 second. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Muhammad Firdaus utusan FPTI Makassar. Selanjutnya
Di jalur A, Muhammad Nova utusan FPTI Poli-Poli versus Ivan Alana utusan FPTI Kota Palu di jalur B. Jalur A 7.91 second di jalur B. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Muhammad Nova utusan dari FPTI Poli-Poli. Bersedia di jalur A, Muhammad Fitian Arianto utusan dari FPTI Donggala versus Muhammad Sakri utusan FPTI Papua di jalur B. Jalur B 8.184 second di jalur A 9.854 second. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Muhammad Sakri utusan dari FPTI Papua. Break 3 menit. Di jalur A, Mutiara Cesar utusan SMK Baji Minasa Makassar versus Pratiwi Kusuma utusan FPTI Makassar di jalur B. Dipersilakan untuk melakukan komandan. Ayahnya bapaknya diam-diam. Bapaknya tegang. Bapaknya tegang. Lepas. Ayo, 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 ayo,
Mahmud 11.748 second di jalur A hall. Bersiap-siap melakukan pemanjatan selanjutnya. Pertandingan ini dimenangkan oleh Pratiwi Kusuma utusan dari FPTI Makassar. Bersedia di jalur A, Samsina utusan dari FPTI Pangkep versus Fatia Siva Ramadhani. Di jalur B, utusan Kislima Hati Tiga Klinik Club Kota Palu. Jangan bagi aku lagi paman. Di jalur B 11.628 second, di jalur A 13.395 second. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Fatia Siva Ramadhani. Bersedia di jalur A, Syahrani Ramadhani utusan dari FPTI Makassar, dan di jalur B, Nurul Syamsi utusan dari FPTI Pangkep. Jalur A 12.185 second, di jalur B 4. Sama di kaki. Siapa jalan pulang? Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Syahrani Ramadhani, itu sebagai pemenang.